Anak kedua Shin Tae-yong, Shin Jae-hyuk, mengakui Asnawi Mangkualam adalah salah satu pemain hebat. Keduanya kini bermain bersama di Divisi 2 Liga Korea Selatan bersama Anson Greeners FC. Meskipun satu tim, Shin Jae-hyuk menyebutkan permainan Asnawi Mangkualam lebih baik ketimbang dirinya. Asnawi sedikit lebih agresif dan unggul dalam hal kecepatan. Saya mencoba mencetak gol sesingkat dan secepat mungkin, kata Shin Jae-hyuk dikutip dari media Korea Selatan, Star, pada Selasa 15 Februari 2022. Kami hampir mirip, tapi saya sedikit lebih teknis. Tentu saja Asnawi memiliki kemampuan pertahanan yang lebih baik. Saya rasa harus belajar, ujarnya. Asnawi Mangkualam tiba lebih dulu di klub Liga 2 Korea Selatan itu. Pria asal Makassar tersebut direkrut Anson Greeners FC pada Februari 2021. Sementara itu, Jae-hyuk bergabung ke Anson Greeners pada Juli 2021. Sejak saat itu mereka dikenal memiliki hubungan sangat baik, bahkan seperti sepasang sahabat. Pemain 20 tahun itu menjadi rekan setim sekaligus teman berbincang Asnawi Mangkualam di klub. Keduanya diketahui mulai dekat saat menjalani latihan di musim dingin. Mereka awalnya banyak menghabiskan waktu dengan bercengkrama. Lalu, kedekatan itu berlanjut hingga sama-sama menonton laga tim nasional Indonesia dan juga makan siang berdua. Tahun kemarin, Asnawi datang dari Indonesia. Kami awalnya tidak memiliki kesempatan untuk kenal satu sama lain. Akan tetapi, perkenalan itu akhirnya terjadi ketika sesi latihan musim dingin, ujar Jae-hyuk. Kami mengobrol bersama jika bosan. Kami menonton laga timnas Indonesia bersama. Kami bahkan berpergian keluar dan menyantap makan siang bersama, sambungnya kemudian. Shin Jae-hyuk turut mengomentari peluang Asnawi Mangkualam untuk mendapatkan posisi baru sebagai penyerang sayap. Dengan bergesernya posisi Asnawi di tim, ia berharap bisa menerima umpan dari sahabatnya itu dan mencetak gol musim depan. Jika ada kesempatan, saya ingin mendapatkan umpan dari Asnawi dan mencetak gol. Saya ingin menunjukkan kepada fans Indonesia ketika kami bermain bersama. Tutupnya.